Oh, ternyata hari sudah pagi nih. Aku harus bangun. Lala, Lala, ayo bangun. Hari sudah pagi, Lala. Oh iya Bu, Lala sudah bangun nih. Aduh, tapi Lala masih ngantuk. Lala, ibu mau pergi ke kebun nih. Kamu mau ikut sama ibu atau tinggal di sini? Lala mau ikut ibu saja ah. Aduh, sepertinya Lala masih ngantuk ya. Kalau Lala masih ngantuk, tidur aja di sini nggak apa-apa. Jadi ibu aja sendirian yang kesana ya. Tidur aja ya di sini. Aduh, Lala ingin pergi sama ibu. Lala nggak mau tinggal di sini sendirian Bu. Ya sudah kalau begitu, sini ibu gendong aja ya. Iya. Nah, ayo kita jalan Lala. Iya ibu. Aduh, ibu lapar nih, belum makan. Lala juga lapar atau tidak? Tidak Bu. Ah, ini dia, kita sudah sampai. Lala duduknya di sini saja ya. Sini duduknya baik-baik. Nah, duduk di sini ya anak-anak ibu. Jangan kemana-mana, ibu cuma di sini aja. Iya ibu, tapi aku mau nanya, yang di sana itu pohon apa ya? Oh, itu buah sawo namanya, tapi dia belum berbuah. Oh, begitu ya Bu. Aku penasaran dengan buah sawo itu. Bagaimana kalau aku mau pergi ke sana saja? Ibu kan lagi berkebun. Sudah deh, aku mau ke sana saja. Kemarin campur rumput di sana sudah lumayan bersih sih. Sekarang sebelah sini tapi rumputnya sangat tebal. Ini pasti sangat melelahkan. Tapi gak apa-apa, kita harus semangat. Mari kita makan nanti. Wah, ternyata seperti ini ya buahnya. Gak ada harum-harumnya. Sepertinya ini belum matang deh. Gak usah dimakan. Asik ah. Wow. Lihat, apa ini? Ini sepertinya tangga atau apa ya, besar sekali. Sepertinya kalau Lala duduk di atas sana pasti seru. Aku mau manjat ah. Aduh, dikit lagi nih. Lala sudah sampai nih. Hore, Lala akhirnya di atas. Lihat ke bawah, tinggi sekali. Aduh, seru juga ya pemandangannya di sini. Itu pohon sawo tadi. Dan di bawah juga banyak sekali rumputnya. Sekarang aku ngapain ya di sini? Masa cuma bengong-bengong doang? Kalau Lala manjat lagi biar lebih tinggi, bisa nggak ya? Nah, coba saja ah. Aduh, tangan Lala sakit. Ya, ini sedikit lagi. Hampir sampai. Hore, lihat Lala sangat tinggi sekali. Lihat di bawahnya. Mengerikan juga ya guys. Lala mau coba jalan-jalan.
No 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 no. Yeay, aku akan berjalan sampai ujung. Tapi jalannya kecil banget deh. Aduh, kaki aku sakit. Tolong, ibu. Sepertinya aku mendengar suara Lala. Oh tidak, dia sudah tidak ada di sana. Aku harus mencari Lala. Lala. Ibu. Ya Allah. Lala, kenapa kamu bisa di sini, Nak? Tangan kamu terluka. Ibu akan membawamu pulang ya. Kita harus cepat-cepat. Maafin Lala, Ibu. Ya Allah, tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Ini dia. Kamu kenapa Lala? Kenapa bisa jatuh gini? Mana darahnya macet banget lagi? Maaf ibu, tadi Lala naik ke tangga yang ada dekat hutan itu. Lalu Lala terjatuh dan kaki sama tangan Lala berdarah deh. Ya ampun, kamu membuat ibu khawatir. Ya sudah deh, gak apa-apa. Lain kali jangan naik ke situ lagi ya. Iya ibu. Sudah, ibu bersihkan sekarang lukanya. Wow, makasih ya ibu. Sekarang tangan Lala sudah tidak sakit lagi. Iya Lala, syukurlah kalau begitu. Ibu senang sekali mendengarnya.